Okay, welcome back to Money Maker. Ya, video kali ini kita akan mereview sosok yang comeback, Pak. Iya, sosok yang comeback. Tapi ini dia. Salah satu member apa? Yang memang luar biasa sih. Tayan itu? Iya kan, SNSD itu dulu. SNSD itu sih? SNSD. Set! Yang mana lagunya, Pak? Biasanya kamu yang ngomong SNSD. Iya, iya, iya kan? Lagunya yang mana, Pak? Gantian cek, ketok keren itu. Iya kan? Lagunya yang mana? Ini judulnya Info. Enggak, yang SNSD. Aku gak ada. Aku cuma ngerti SNSD. Nina. Oh iya. Nana. Nana. Nah ini. Bukan. Oh bukan. Dadan Hidayat. Kok Dadan Hidayat sih? Wibu, wibu. Oh iya, wibu, wibu. Bukan ya. Nah ini ya. Ini Taeyeon ini solo ya comebacknya dia. Kemarin itu kan mereka dia juga habis keluar kan. Apa maksudnya habis comeback kan? Loh yang kemarin itu apa lagi? Can't Stop. Iya, Can't Stop. Apa? Can't Stop apa gitu? Can't stop the feeling. Eh bukan. Salah. Ya tapi mereka dia ini habis iya, barusan comeback dan ini tuh comeback lagi, coy. Duitnya banyak ya? Banyaklah SM. SM Entertainment ya. Lee Suman, coy. Lee Suman. Ya pokoknya yang namanya Suman, Yoga itu suge-suge. JYP. Iya, itu kan Jihyo Production. Bukan. Oh iya, itu Jihyo ya. Iya. Tak kira ini Jaya. Jaya Body Production. Ngapain? Gue bantu. Oke deh. Tanpa berlama-lama langsung aja kita reaction ya guys ya. Taeyeon in view. MV. Info itu apa artinya? Ini loh yang di. Duh, bukan sakit di info. Wah ini yang step back dia. Iya. Cantik cuk, gila ini keren banget cuk MV-nya cuk. Oh cantik pak. Ini tegelnya tegel kunci semua ya punya. Bukan. Bapaknya Dita. Cok. Bukan cuk. Is keren loh dari Sadit. Tuh kan. Asia Tail ini ya. Wush, Sagittarius men. Ini Sagittarius ya? Iya. Wush, kacamatanya cuma separuh ya. Gak ada lensanya. Iya, cok. Wush, keren. Gila, ini kayak dia kayak Dewi Yunani gitu ya. Iya, Pak. Keren banget, cok. Kayak Athena, cok. Lagunya enak banget, cok. Enak, cok. Cantik ya, masih ya. Oh, I envy you. Aku iri padamu ya. Lucu banget ya ada tatonya di sini apa ya? Enggak itu berat kena ini. Di tato, Dit. Enggak, Pak. Kena pintu kamar mandi kayaknya, Pak. Bukan dong. Cantik, Cuk. Ya Allah. Iya loh, ini cantik banget loh, guys. Wush, Cuk. Duh, kena panah. Iya ya. Tapi kena panah tulisan langsung tadi nih. Ini kenal Deli, Pak, teman saya, Pak. Nyaman, Cuk. Pemanah, Cuk. Pon ya. Iya, pon ya. Bukan dong. Tapi memang cantik banget, guys. Lagunya pun ini enak banget kalau menurut gue ya. Jantungnya emas ya orang cantik ya. Iya, Cuk. Wah. Cantik. Ini aku suka nih. Beatnya ini enak banget, Cuk. Iya. Tapi ini beat-beatnya tuh 70s 80s ya. Kayaknya. Iya. Disco-disco gitu loh. Disco darurat ini. Nyancu bukan, Cuk. Santai banget gitu tadi. Oh, hatinya tuh hancur gitu ya, guys ya. Iya, aku jadi pengen tato gitu deh, kecil gitu deh, keren banget kayaknya, Cok. Andeng-andeng. Cuma, iya, Cok, dikira andeng-andeng lah, Dewi. Telur naga. Itu tulisannya apa ya? Sumpah deh. Ini cantik banget, Cok. Ada bros-brosnya ya. Terus, beli di Kodam. Make up-nya dan ininya keren banget, Cok. Aku suka banget ya konsep MV-nya ya. Wush, ini mahal banget sih.
Ush. Jogetnya santai, bayaran gede. Aduh, ya iya nu. Dan ini kalau menurutku dia perfect cantik banget sih kalau menurutku. Envy you. Aku iri padamu. Semangat cuk. Tapi kalau menurutku ini gila banget sih. Ya. Sangar cuk ya. Kenapa gitu ya? Tapi memang SM itu selalu membuat sesuatu tuh ya enggak pernah setengah-setengah cuk. Lah iya no. Lah setengah-setengah. Kan cuma kacamatanya dia tadi yang rada setengah. Hmm? Kalau setengah-setengah ya ada sambungannya no. INVU 2. Tuh. Bukan bukan setengah-setengah gitu maksudnya. Oh, itu total, kayak bener-bener totalitas gitu loh, cok. Iya, iya. Maksudnya, kayak, maksudnya kan dia barusan aja comeback gitu. Terus comeback lagi dengan konsep yang keren banget, cok. Saya kemarin masih terpana sama yang step back gitu ya. Oh, Jyotilan. Ya kan dia tayang maksudnya. Iya, tapi kok iya sih. Kalau tapi ini ya di sini kayak proyeknya mereka tuh kayak enggak habis-habis gitu loh. Iya enggak sih? Kayak di bam terus. Dan ini sumpah ya, maksudnya bener-bener kelihatan niat. Niatnya panahnya gitu. Juga bagus. Beli di mana? Gila sih. Sobi. Itu bukan VFX loh, itu bener-bener yang dibikin gitu. Maksudnya itu kayak emang properti gitu. Iya kan? Iya, Cuk. Planet ya, planet juga. Itu bukan Shopee, Shopee. Ngawur, bukan. Ngawur, bukan. Masa beli planet di Shopee ya, nah, ngawur. Ini dulu visualnya itu. Enggak. Visualnya SNSD bukan? Iya, main vokal sama leadernya SNSD. Pantasan suaranya enak banget, Cuk. Gila sih. Mungkin SNSD dulu ini ya. Apa leadernya kan dia, terus visualnya mungkin orang enggak tahu, mungkin dipikir dia juga kali ya. Karena memang sama si dia itu cantik-cantik iya, semua. Iya, dia cantik-cantik semua. Iya, nah, benar semua kan ada Wiwin, ada goblok. Cuk, aku maca sok tahu tapi aku enggak tahu gitu loh. Wiwin itu leadernya pemuda Pancasila. Bukan, cuk. Bukan ya. Bukan. Siapa namanya? Kalau Tiffany. Oh, Tiffany. Sohyun. Tiffany kalau di rumah panggilannya Titi. Jo Titi. Ngawur. That's my Titi. Ya, ya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman juga suka sama Taeyeon ya, mungkin tulis di kolom komentar ya. Kira-kira lagu ini tuh menurut kalian gimana? Karena menurutku nah, ini dari vibes-nya sendiri tuh ini disco-disco jadul sih, Dit. Iya. Tapi tuh enak banget yang kayak chilling-chilling gitu loh. Chilling-chilling. Jalan, chilling. Chilling wong, mamamu. Oke deh, segitu dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, comment, dan jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. See you in the next reaction.